Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Akbar Sinaga. Kami dari tim Bajar TV melaksanakan program Masjid ke Masjid yang berada di Jalan Rawasari, Komplek Tirta Sari nomor 1A, RT 61, RW 05, Kelurahan Teluk Dalam yang bernama Masjid Al-Hijrah. Mari kita saksikan liputannya ini. Hey, yeah.
مزيده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين.
فلا يتكلمن أحدكم فقد أرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصر والإمام يخطب فقد نجوت وفي حديث الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أيها الحاضرون جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله بشكر كتاب حضرة الله الحمد لله Walhamdulillah, thumma alhamdulillah atas beragam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang andai kita menghitung-hitungnya, niscaya kita tak akan sanggup untuk menghitungnya. Bahkan nikmat bersyukur itu pun wajib untuk kita syukuri dan seterusnya hingga akhirnya batin kita mengakui bahwa kita tak sanggup benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Satu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan nasihatnya. Dan nasihat beliau ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menyatakan, "Ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyak min yaqinin nas bil maut thumma la yasta'idduna lah, ya'ni ka'annahum fihi syakkun." Artinya, aku tidak pernah melihat suatu yang diyakini manusia kecuali keyakinan akan kematian, namun sangat disayangkan sedikit yang mau mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian seolah-olah mereka meragukannya. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Nasihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini sangat tepat untuk kita renungkan. Bayangkan, saat ini kasus COVID setiap hari pecah rekor. Perharinya lebih terjadi penambahan 20 ribu kasus. Rumah sakit terutama di Pulau Jawa penuh sesak hingga kepelataran. Dan rumah sakit di Kalimantan Selatan juga sudah mengalami peningkatan. Demikian pula angka kematian terus meningkat. Manusia saat ini benar-benar dalam bayang-bayang kematian yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kematian itu begitu nyata. Manusia tidak mampu lari darinya. Pada saatnya semua jiwa akan dikembalikan pada penggenggam dan pemilik jiwa itu, yakni Allah
Azza wa Jalla. Allah Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna min. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian itu lari darinya. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yakni Allah Azza wa Jalla. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Ta'ala akan mengabarkan kepada kalian, akan menunjukkan kepada kalian apa yang kalian pernah perbuat di dunia dulu. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Dimanapun manusia bersembunyi, kematian akan mendatanginya. Allah Ta'ala berfirman, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapati kalian, kendati pun kalian bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 78. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Namun sayangnya, nyatanya saat ini masih banyak manusia yang lalai, terpesona oleh tipuan dunia, mengejar harta dan tahta sedemikian rupa, yang sudah 2 periode ingin 3 periode, yang sudah 3 periode ingin berkuasa selamanya. Beragam cara dilakukannya, termasuk dengan mengkriminalisasi habaib dan ulama. Mereka juga enggan menerapkan Islam dengan berbagai dalih. Bahkan mereka terus berusaha menjauhkan umat Nabi Muhammad ini dengan ajaran Islam, dengan jargon toleransi dan moderasi beragama. Masjid ditutup dengan alasan memutus mata rantai penyebaran corona. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Semestinya kondisi saat ini adalah momen yang paling tepat untuk bermuhasabah diri dan bertaubat. Siapapun dia, pejabat atau rakyat jelata, yang tinggal di istana atau rumah sederhana, yang kaya atau miskin papa, dengan beragam musibah yang menerpa negeri kita, sejatinya Allah ingin menunjukkan hanya dirinya lah yang maha gagah perkasa, sementara manusia lemah tak berdaya. Manusia semestinya menyadari terlalu banyak dosa yang telah dilakukannya, hingga ditimpakan musibah silih berganti bagai baju yang lekat di badan. Saatnya kita kembali kepada Allah, tunduk bersimpuh padanya, mengakui segala dosa dan kesalahan, lalu mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari tauhid, ibadah mahdhah, muamalah, hingga siasah. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Ayat berikut ini sangat patut untuk kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apakah belum datang waktunya untuk orang-orang beriman, an takhsha'a qulubuhum, menundukkan hati-hati mereka, li dzikrillah, untuk mengingat Allah, untuk kembali kepada Allah, menjalankan aturan Allah, wa ma nazala minal haq, dan apa yang dia turunkan berupa al-haq, kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitabi min wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka menjadi orang-orang sebelum mereka yang diturunkan Alkitab kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihim amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Telah berlalu waktu yang panjang, namun ternyata hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari beragam kejadian, mengambil ibrah dari ayat-ayat yang tadi khatib bacakan. Dan terakhir hadirin, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan haram, bulan Dzulhijjah, bulan di mana jika kita beramal soleh di dalamnya, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, siapa yang bermaksiat di bulan itu, Allah lipat gandakan pula dosa-dosanya.
maka mari kita perbanyak dengan saum sunnah, terutama di 9 hari pertama. Kita perbanyak dengan sedekah, kita perbanyak dengan tilawah Al-Qur'an, termasuk kita siapkan, kita infakkan sebagian harta kita untuk amal utama di bulan Dzulhijjah, yakni berkurban, yang insyaallah dengan kurban itu menjadi sarana taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di kondisi pandemi di mana banyak orang mengalami kesulitan hidup. Insyaallah dengan infak kita, dengan daging-daging kurban yang kita sedekahkan, itu sedikit meringankan beban saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Allah tolong kita untuk taat kepadanya, menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga balak musibah pandemi ini segera diangkat dari negeri kita dan di seluruh dunia. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa jidur al-ni'a wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala azrat ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati rasul. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyaya bi taqwallah, ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا وأعداء الدين وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم إخواننا في فلسطين، سلم إخواننا في سوريا، سلم إخواننا في إندونيسيا، سلم إخواننا في كل مكان، في كل سائر البلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافئ البلاء يا الله، ويا دافئ البلاء يا رحمن، ويا دافئ البلاء يا رحيم، ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة، عن بلادنا هذا خاصة، عن بلادنا هذا خاصة، وعن سائر البلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا
atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhan rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah. Sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min tamamis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة sawu shufufakum fa inna taswiyata shufuf min tamamis shalah. Astaghfirullah alazim, astaghfirullah alazim, astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alihi nas min syarril waswasil khannas alladzi yaswisu fi shudurihim minal jinnati wan nas. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Nawaitu lillah. Usalli fardhal jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahumma barikna wa hamdika wa salatuka wa salamuka. Fatara as-samawati wa al-ardha. Mashriqi salatu wa salamuka. Halan min shirk. Min al-muslim billahi wa shirk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام. الله أكبر.
Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين من الشهيد الله أكبر سبحان الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ Allahu akbar. At-tahiyyat. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu Rasulullah. Salli alayhi. Salli. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان
pertamanya ini dulu kita kurang tahu tahun berapa dimulai, yang jelas itu dulu berupa musala oleh masyarakat ini, namanya tetap Al-Hijrah. Kemudian setelah kami ditunjuk sebagai pengawas pada tanggal 23 Agustus 2015, di mana keadaan musala ini dari kayu dalam keadaan gabuk, terus pundasinya menurun, ya bahasa Banjarnya terhentak gitu. Dan daya tampung daripada masyarakat sini hanya sekitar 50% saja, sehingga jamaah itu meluber ke jalan-jalan. Setiap hari Jumat itu oleh panitia tidak lain kecuali untuk membangun masjid ini dengan cara bertingkat, sehingga kalau untuk secara horizontal tidak memungkinkan lagi, sehingga kita rencanakan untuk yang bertingkat membangunnya. Pun pada waktu itu kita membangun ini terjadi ada yang pro dan kontra juga lah, mengingat biaya awal yang kita miliki itu hanya 142 juta rupiah. Dengan demikian untuk membeli pondasi saja, sebab kalau kita bertingkat di Banjarmasin ini ada harapan untuk apa turun kembali kalau tidak pondasi kuat. Jadi untuk uang yang segitu memang betul kata masyarakat, kita lebih baik kita kumpulkan saja uangnya dulu untuk membangun ini, tapi sebagian yang lain silakan apa menginginkan supaya dibangun. Karena apa, kalau hanya kita bangun sekretariat saja untuk mengumpulkan dana, masyarakat tidak mau menyumbang. Tapi dengan melihat kenyataan yang ada saat ini untuk apa istilahnya membangun masjid, ya alhamdulillah lah, pada tanggal 1 Sya'ban 1437 Hijriah atau bertepatan tanggal 8 Mei 2016 terbentuklah panitia, mulailah terbangun yang tadi dikatakan bahwa dengan membangun apa dengan membeli pondasi galam dengan cerucuknya aja sudah habis uangnya. Tapi perlahan-lahan lah sejak tahun 2016 itu sampai sekarang, ya alhamdulillah seperti yang kita lihat inilah, ini tidak kurang dari biaya 1,5 M sebetulnya. Karena berbagai persyaratan sudah kita penuhi, enggak taunya ada peraturan baru, ada SKT namanya. Ya SKT itu terbit dari pusat dan itu tidak bisa kita terbitkan sampai sekarang, alhamdulillah masyarakat lah. Tapi kalau masih mau menyumbang, tapi kalau sempian mau menyumbang kembali dengan kita untuk membangun MCK-nya apalagi menaranya, masih memang kami masih membutuhkan, tapi untuk hal-hal yang pokok sekarang ini alhamdulillah sudah terpenuhi. Inilah yang bisa. Dan tidak lupa pula selaku Ketua Umum Masjid Al-Hijrah sejak 23 Agustus 2015 yang lalu sampai sekarang, kami dipercaya oleh masyarakat yang sudah 2 periode, dan saya tidak akan menyambung periode berikutnya. Ingat ya pemimpin, cukup 2 periode aja. Silahkan apa yang nanti mungkin diteruskan oleh orang-orang yang muda untuk memimpin ini. Jadi kami menghanturkan terima kasih. Baru pertama kali ini kami disyuting oleh televisi, diliput oleh televisi, terutama TV Banjar yang pada kesempatan ini berkenan untuk mensunting kami. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. يقول لنا تغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي ارضي يا طب ودلع يقول لنا تغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي ارضي قولوا له ده انا برضو ساعات Demikian liputan kami tentang program Masjid ke Masjid yang beralamat Jalan Rawasari, Komplek Tirta Sari nomor 1A, RT 61 RW 05, Kelurahan Teluk Dalam, Kota Banjarmasin. Saya Fadil Akbar Sinaga beserta tim Banjar TV memohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Jumat depan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.